Halo guys, balik lagi bareng gue Sleepy Gameplay. Kita bakal lanjutin lagi game horror nih, game horror Nightmare Side part kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa nih di subscribe dulu nih yang belum subscribe sama di like videonya. Oke guys, sekarang kita langsung masuk ke videonya. Jadi kita disuruh bikin kopi nih. Ya, habis lagi galonnya. Di mana ya airnya? Ini sih harus bikin di kantin. Ria, aku ke kantin dulu ya. Orang mah udah dimintain tolong, makasih gitu, ge. Ya, makasih nih. Kantin lagi. Ini pasti ini gue mencium bau jump scare ini nih. Di kantin tuh gue lihat deh di atas nih, persis di atas kita nih, lantai 2. Aman sejauh ini, di sini nggak pernah ada penampakan guys di lantai dasar. Lantai 2 ada kuntilanak merah, tapi ini aman ya. Kalau kita bisa lihat kuntil putih juga aman. Sekarang kita ngeracik kopi dulu. Nah, gue udah di kantin nih, ambil ini dulu nih, apa namanya, teko. Terus apa ini? Ada note. Oke, ini ada note-note dari di Ardan Radio, sedang ada suara perempuan yang menangis. Oh, mungkin itu kali ya kuntil putih yang kita temuin di situ tuh di lorong. Terus ini ada airnya nih, kita tuangin dulu ke teko. Oke, sekarang kita rebus airnya nih. Duh, agak-agak ngeblur gini ya nih game ya. Kalau terlalu dekat apa gimana sih nih? Perspektifnya harus gimana biar nggak ngeblur? Bingung gue juga nih. Kita masukin kopinya, gelas, oh nih gelas. Tuh. Kalau terlalu deket ngeblur dia. Nggak bener nih. Nah kan, tangan siapa itu memegangmu dengan erat? Jir, di mana gue nih? Spawn di mana nih gue nih? Siapa itu yang nangis tuh? Lah, lu nanya balik. Gue kan baru ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Halo. 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 Wes, dia nengok. Oh, doi ternyata. Oh, dia Kanti namanya. Kamu kaget? Enggak, biasa aja sih. Iya. Enggak apa-apa. Oke, kita bisa nanya ke dia nih. Kanti, lu setan atau bukan? Ini pertanyaan konyol nih kalau kita milih yang ini ya. Nanya setan atau bukan. What was there earlier, Kanti? Apa yang terjadi sebelumnya, Kanti? Kanti, lu yang dinamain Kunti kah? Ah, ini juga sama pertanyaan konyol yang tengah aja ya. Apa tadi? Kanti? Iya, Kanti. Ini di mana? Gak tahu. Aku juga terjebak. Diam saja. Yang nolong gak ada. Kasian ya. Hah? Terjebak gimana? Oh, bisa dia terjebak nih. Banyak yang jahat katanya. Dia berarti ngeklaim dirinya nggak jahat gitu ya. Masuk akal. Bus, gile, ngebling-ngebling. Sayang flicker, woi. Buset dah. Enggak. Siapa yang jahat? Banyak. Serem deh. Kamu tahu. Terus aku gimana keluarnya dari sini? Mungkin dia nih versi baiknya kali ya. Soalnya kan yang si merah ini dia gak ada ngobrol-ngobrolnya kalau si merah. Kalau ini masih ada ngobrol-ngobrolnya nih. Curhat dia nih. Malah nangis. Nggak dia papain nangis. Dibilang sayang flicker, dia ngeflik ini mulu. Apa namanya, ngebling-ngebling mulu. Gimana caranya? Takut. Aku cerita saja. Dengerin. Iya, gue dengerin. Apa yang lu mau dari gua? Gua nggak bisa di sini lebih lama lagi. Gua nggak mau, gua mau pulang. Lu nyoba jebak gua di sini ya kan? Gitu. Oke lah, kita tanya yang paling kiri ya. Lu mau apa? Mau cerita apa? Aku nyasar. Polos banget ya jawabnya. Ya. Dengerin, kasih tahu orang-orang. Oke. Oh, gue gak mau. Terus habis itu yang tengah, oke, gue gak tahu. It's not within my authority. Ini bukan otoritas saya.
Oh, lu mau didengerin di radio? Oke, kita pilih yang kanan ya. Oh, kamu mau cerita tentang kamu dibacain di siaran radio? Iya. Oke, terus apa lagi nih? Apa yang harus kita lakukan? Rekaman perlu ini nih, bukti suara lu tapi nggak bisa didengar. Buatin comments right, usually we report it. Apa ini ya? Inconvenience apa nih? Bahasa Inggris gua masih ngaco, guys. Tolong bantu ini apa artinya? Tolong komen ya. Inconvenience itu apa? Gua sibuk. Gua enggak bisa bantu. Wah, dikecup lu ntar kalau lu jawab ini. Ah, jawaban yang aman sih. Apa ya? Ini kali ya, we record it ya. Kalau ditulis agak repot. Biasanya sih direkam. Ditulis ya, direkam betul. Maaf, aku nggak bisa lama-lama di sini. Roh jahat ganggu, temanmu sakit. Oke, dia tahu teman kita sakit, guys. Jangan bercanda, nggak lucu. Ya, dia sakit. Gara-gara apa? Evil spirit, roh jahat. Apa maksudmu? Dia diganggu. Roh jahat kayak lu, bu. Ini terlalu barbar ini nih. Nyateng aja ya kali ya. Kita main aman. Takutnya nih orang-orang datu. Iya, setan-setan kayak gini, baperan, guys. Roh jahat apa? Maksudmu Ria diganggu? Hah? Iya, kunci pintunya nanti kabur. Duh, aku harus segera nemuin Ria. Ria, lu ketempelan, Ria. The mediator, buset, the mediator. Ria. Itu radio masih hidup aja radio. Ria. Jangan ngapa-ngapain Ria, tenang, lu mau gue kunciin dari luar. Katanya suruh ngunciin pintu. Ria, aduh jalannya lamban betul. Oke, aman, sejauh ini aman. Ria, halo. Tutup pintunya. Gelasnya ketinggalan di atas, ya Allah. Gelasnya ketinggalan. Nah kan, malah bukan gelasnya doang, lupa dituang, ya ampun. Belum dituang, nah ini baru. Nah kan saving dia. Oke Ria, tungguin Ria. Aduh si Ria nih. Eh nih tangan siapa anjir? Lah lu ngapa nempel di sini kayak cicak? Orang kesambet gitu kah guys? Orang ketempelan random anjir. Lah hilang. Lah? Masih tidur. Tadi yang nemplok di sini siapa? Oke, kita kasih kopinya. Ria, ini kopinya. Masih tidur ya? Aku istirahat dulu deh. Iyalah udah malam, mending tidur nggak sih? Ih, sudah seruput. Ria, lu bangun. Ria, udah bangun. Hah? Loh, kok double suaranya? Kopinya nggak panas. Ini kopinya nggak panas. Anjir, creepy. Kamu kenapa sih? Udah sembuh. Double suaranya, gila. Lihat ke belakang. Nggak mau. Lah, otomatis konyol. Wah, anjir. Otomatis gerak. Gelap. Gak lucu. Apa ya? Gak lucu gelap. Gelasnya beneran kosong. Ria kemana? Lah ini siapa? Oh kita. Kita posisinya masih duduk. Jadi sekarang gue siapa? Lampu mana, nyalain lampu? Yah. Gak bisa dinyalain dong. Wah kocak nih. Kita harus ngapain abis ini? Tax, cari Ria. Mungkin di area room 159. Oke, kita naik nih. Balik lagi dong ke atas. Jam berapa sih ini? Oh iya, jam berapa? Jam berapa? Apa Ria ke room 159 ya? Jam... Loh, gak bisa dilihat. Gak kelihatan nih. Ya wes, kita langsung naik ke atas guys. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Si perjalanan aman.
Anjir, baru ngomong aman. Iya. Gue mundur. Coba deh, kita paksa lewat, tapi kita tahan nafas ya. Bodoh amat gue tak... pintu, salah. Anjir. Aduh. Pengen geser-geser, malah nabrak tembok gue. Kita ke room 159, berarti ke sini dulu kan. Allahu Akbar. Anjir, jump scare-nya gak berarti berhenti, gila. Masih ada kah? Tahan napas. Mau mati. Kabur. Kelamaan gue tahan napasnya. Siapa nih? Ikuti suaranya, mencet apa? Kadimas? 105,9 mencet R. FM Arda Radio. Buset, tuh suaranya creepy radio. Banget. Radio. Radio. Iya, radio, iya. Wah, ini creepy sih. Apapun asal jangan lontong kadaluarsa. Asli ini mah. Asli gue. Dispawn di situ dong. Halo. Anjir. Bisa keluar ya? Oh enggak. Dia mungkin enggak bisa keluar dari ruangan ini kali ya. Kita suruh nge-track suara. Oke. Ini apa ini? Wah, kode nih, teka-teki. Loh, kok gak bisa ditekan? Oh, masih deketin. Apa ya, passwordnya ya, kira-kira ya. Kombinasinya apa ini? Bentar, kita suruh gunakan radio untuk mencari sumber suara mistis. Oke. Di sini bukan kan? Oke, bukan. Dimana-mana dong dia. Anjir lah. Aduh, kena. Terbang anjir. Sampai kubun-ubun guys, merindingnya guys. Asli ini mah. Kosong. Di sini sih. Kencengnya di sini sih. Wah, lu belajar gila lu. Lu belajar gila lu. Waduh, untuk kita bisa tahan napas ya. Mana tuh? Oh ini. Tahan napas. Dih. Udah tahan napas gua. Wah lu, bercanda lu. Nongol lagi dong. Apaan sih? Dih. Kocak. 105,9 FM. Oke, nongolnya dari sini kita. Untunglah belum terlalu jauh ya. Kita cari sumber suara gaib. Oh, di sini. Ini tempat apa nih? Bukan masuk sih tandanya ke sini. Toilet. Di toilet, guys. Buset, lu ngapain di sini anjir? Iya, cerita dah. Iya. You need to bring a recorder, rekaman ya, alat perekam. Oke, okay, dia ada di mana nih? Ambil recorder di ruang sound design. Sound design kita cek map. Sound design. Ah, sound design mah ini yang ada kode-kodenya itu. Oke. Okay. Kita nyalain dulu flash. Ada lontong kadaluarsa lagi di sini. Kampret lah. Tuh, di situ tuh bocahnya itu mobile banget gitu. Roaming nih anaknya tuh. Mundar-mandir sono sini. Apa yang bisa jadi petunjuk ya? Ambil recorder di ruang sound design. Sini kan?
kita butuh apa nih? Butuh password dulu lah ya. Kita pelan-pelan guys, nyarinya dari yang terdekat dulu aja. Sini nggak ada. Oke. Apa ini? Radio Cakra 90,5. Oh, ini frekuensi radio. Kita dapat apa aja sih not-notnya nih? Baru segini doang gak? Guys lock, event random, tape recorder, circuit info, spooky rumor. Oke. Ini apa nih? Mana tuh yang baru dapat password? Nah, ini passwordnya berapa nih? Password, password buat intern di Sony Sen. Password hari ini baca frekuensi terakhir. Baca frekuensi terakhir. Ini frekuensi terakhir 5. Oh, kayak gitu. Ini 6. Ini berapa nih? Ini 9. Lah, tapi kok ngurut ya abjadnya ya? A B C gitu ya. Apa disesuaikan sama bingkainya? Baca ya. Oke, kalau baca berarti B duluan kan? Berarti ini 6. 6 terus 9. 6 9 6 9 5 6 9 5 9 gitu. 6 9 5 9. 6 9 5 9. 6 9 5 9. 6 9 5 9. 6 9 5 9. Kita test drive, guys. Oh, bisa benar berarti. Halo. Nah, ini dia nih. Apa nih? Gunakan radio untuk mencari Kanti. Udah kan? Dia di situ tadi ruangannya. Bodoh gua keluar dari sini, enggak mau gua di sini. Ada lontong kadaluarsa anjir. Dia masih di sini si Kanti itu. Woi, lu di mana, woi? Masih di sini kan? Nah, nice. Mana lu? Jangan buang-buang skill mulu lu. Nah, nih. Mana? Katanya mau cerita. Kamu tahu, aku terjebak. Aku mati karena orang-orang jahat. Udah mati. Banyak setan jahat. Ini berarti kita lagi apa namanya? Lagi buka sesi curhat dong bareng Kunti ya. Sesinya namanya sesi curhat dong. Banyak darah di mukanya. Anjir, lagi-lagi flicker. Mungkin itu cuma penampilannya aja. Karena akhir hidupnya terluka, jadi mukanya berdarah. Kamu juga begitu? Enggak, aku cantik. Cantik? Iya, kamu cantik. Mas. Oh iya, benar-benar. Takut-takut baper, takut baper. Iyain aja guys. Kenapa? Layarnya patah anjir. Gila. Spam terus skill. Aduh, flicker lu. Aku turut prihatin ya. Maaf gak bisa bantu apa-apa. Gak apa-apa, dengerin aja. Cuma mau ngobrol. Senang. Iya. Eh, tadi kamu bilang temanku diganggu roh jahat. Temanku sekarang hilang. Gak tahu kemana. Kamu lihat dia gak? Gak bisa lihat. Gelap. Lah, gak bisa lihat gelap. Lu nongkrong aja di tempat gelap deh tadi, boy. Oh, iya. Maaf. Duh, aku cari kemana ya? Di atas dianya. Di atas kayaknya. Ragu dia. Iya. Di atas scam mana? Scam kan nih orang? Orang setan. Di atas lantai 2 berarti ya. Kamu tolongin sana. Iya, aku cari temanku dulu ya. Udah kah sesi curhatnya?
105,9 FM. Oke, selanjutnya apa nih? Kita harus ngapain? Gunakan radio untuk mencari Ria di lantai 2. Oke, guys, part kedua kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe terlebih dahulu nih, sama jangan lupa di like, comment, and share. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Bye bye.